Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Video Kanain. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah laptop ya, baru beli pesanan dari konsumen. Sebelumnya saya akan mereview apa sih lebih dari laptop ini. Kita lihat ya, di sini laptopnya mereknya Lenovo. Dengan CPU AMD 3020E ya, 1,2 GHz ya AMD. Kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian layarnya 14 inch slim ya. Jadi di sini slim. Model name-nya 81 Mipo ya. Nah, jadi saya baca di sini. Oke teman-teman, langsung tanya, kita buka ya. Seperti apa laptopnya? Oke, seperti ini. Ya. Slim ya teman-teman ya. Ininya kita sisihkan dulu ya. Kotaknya kita taruh di bawah dulu ya. Oke, warnanya cukup menarik ya, super. Kemudian, oh sudah bisa di seperti ini ya teman-teman ya. Sudah bisa dibuat seperti ini. Jadi datar ya. Namun tidak bisa dibalik ke belakang, tidak bisa. Batasnya full. Slim, kemudian Ideator Slim 3 ya teman-teman ya. Sudah Dolby Audio, stylish design, stylish ya. Layarnya 14 inch ya. Kita lihat sudah Mini 10 ya. Kemudian modelnya 81 W0 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita nyalakan ya teman-teman, seperti apa tampilan. Di sini tidak menyala ya teman-teman ya. Siapa tahu ngedrop ya. Kita lihat. Charger di sini menggunakan voltase 220 volt ya, 3,25 ampere ya teman-teman ya. Jadi voltasenya lebih besar dari laptop yang lainnya. Oke, saya colok di sini. Oke, nyala ya teman-teman ya. Kita lihat dari sendiri. Ini laptop ya teman-teman. Slim. Jadi ini untuk kamera. Layar 14 inch, kemudian di sini sudah mempunyai fitur HDMI. USB-nya ada 3 port ya teman-teman ya. 3 port. Dan di sini ada MMC. Audio ya. Slim ya. Kita tunggu sambil menyala ya. Ini barang ini harganya berkisar 7 jutaan ya teman-teman ya. Kita lihat dari speknya. Di sini menggunakan SSD ya teman-teman ya, SSD 256, kemudian RAM-nya 4 GB. Tuh, ya.
terangnya 4-3 ya teman-teman ya. Nah ini pula satu. Untuk spesifikasi ini udah menggunakan SSD 256, kemudian RAM DDR4 4GB, kemudian tampilan layar juga slim seperti ini. Menggunakan Windows 10 ya. Warna silver sangat mewah sekali ya teman-teman ya. Oke. Kemudian keyboardnya nyaman ya dipakai untuk mengetik, nyaman, sangat enak sekali ya. Kemudian di sini ada fitur kamera. Jadi untuk mengunci kameranya. Kita akan buka kamera. Menggunakan baterai 2 sel ya teman-teman ya. Simpel, Lenovo IdeaPad Slim 3. Mantap.